Selamat malam, berjumpa Kok kembali malam bersama malam saya malam? Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya mon, untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Waduh, iki wes. Ayo, kerasan nek kene. Apa, Mbak? Nggak kerasan nih majikan kene. Loh. Aduh. Wongnya rodok pinye, rodok rewel. Terus bahasa Indonesia, Mbak? Ah, orangnya agak rewel. Ya, terus aku harus gimana? Aku harus ngomong sama majikan. Kalau kalau enggak, kalau mau minta pindah itu gimana? Bisa enggak? Sampean berapa bulan? 1 bulan. Ya, sampean ngomong ke PT dong kalau 1 bulan. Ya suruh bertahan sih sampai habis potongan. Ya enggak, kalau sampean enggak betah ya sampean ke PT. Sampean ngomongnya ke PT. Kalau sampean enggak mau ya ke Makau. Aduh. Kabur. Kok kabur? Maksud saya diatur strategi pergi ke Makau. Enggak, kira-kira bisa enggak gitu loh. Kayak enggak nyaman banget di sini. Loh, kalau sampean mau break itu bisa, tapi urusan sama PT sampean harus kelarin dong. Sampean ngomong lagi sama PT, aku break tapi aku proses lagi, tolong cariin majikan. Jadi sama PT, di PT itu Mbak sampean baru bisa. Karena baru sebulan. Iya. Iya, makanya sampean teleponnya orang PT. Iya, majikan dulu, nggak rewel kayak gini dua yang dulu. Jangan dibandingkan, Mbak. Hidup itu tidak bisa dibanding-bandingkan, Mbak. Kayak kayak si Farel nyanyi. Ojo dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Ya pasti. Kan wis dilagok no karo Farel. Sekarang itu yang sampean harus lakukan, diterima legowo dengan hati. Jangan ditolak, jangan ditentang. Diikuti alurnya. Tadi itu ya, Mas Andro ya. Makan siang tuh apa sambelnya habis. Cuman mie putih aja. Makanya aku ngambil ayam yang udah digoreng 1 sayap. Kok aku bilang majikan tuh gak dijawab-jawab sampai 2 jam. Aduh, tersinggung banget aku ya. Ya habis itu setelah telepon Miss Yuli. Tadi SMS Miss Yuli, terus dimajikan balas katanya, iya nggak apa-apa kamu makan gitu, kayak jantungan aku. Nah, berarti itu yang sensitif sampean, Mbak. Aduh, Allah kabar. Berarti sampean takut banget ya. Sampean kurang sabar ya. Kayak mikir banget gitu tadi. Sampean itu perasa. Sampean itu perasa, sampean sensitif. Jadi nih, sampean ngerasa no kejeron. Ya, aku kira masa cuma ngambil sayap satu aja buat asin-asin gitu tadi. Kayak gak dijawab-jawab gitu sampai 2 jam, biasanya gak kayak gitu. Mbak, terus mbak, habis. Makanya tak stop ya langsung. Jadi orang jangan sensitif dan baperan. Kalau nggak dijawab ya sudah. Orang sopo ngerti ngising, sopo ngerti meeting, sopo ngerti majikane lagi renang, HP-nya dideleh. Jadi pikiran itu loh, sampean itu ketuaan. Kalau jadi orang sensitif itu sampean itu ketuaan. Ya emang wis tua Mas Andro. Nah, maka dari itu kenapa orang-orang yang tua itu tak sarankan nggak perlu proses lagi ke Hong Kong. Karena kayak gini, hal-hal sepele, hal-hal yang tidak esensial, tidak terlalu penting untuk dirasakan, sampean rasakno. Bahaya itu. Terlalu. Orang belum dijawab udah mikir jeru es. Nah, kalau aku makan pangan ae. Seneni yo seneni kuno-kuno, penting tak pangan sih aku warek. Udah. Kere. Iya. Bersih-bersih beres-beres, bersih-bersih beres-beres, kurang resik, ya kurang resik ya diresikin nek.
Wes ndi sing diresiki maneh, terus habis itu mana yang belum bersih? Celana dalammu mau dibersihin sekali enggak? Apa amplopmu tak bersihin? Nah, kalau aku perlu di kemarin, ditantang ya, kayak kemarin gitu. Kemarin waktu gajian itu ya, aku bilang sama gini, sama Nyonya. Nyonya, saya tuh makannya banyak. Terus Nyonya sama Tuan makannya sedikit, aku bilang gitu. Udah kamu kasih uang aja, aku mau makan sendiri, beli sendiri, katanya. Aku bilang gitu sampai enggak enak banget aku. Enggak. Katanya enggak apa-apa. Bukan enggak enak, ya enggak apa-apa. Ya begitu. Ya iya aku jujur ya daripada aku lapar. Nah ya wis kayak gitu. Makanya nek karo majikan wis jujur ae. Kayekmu tak pangan wis. Goreng limo tak pangan ya. Siji wis. Gitu aja yang penting ngomong. Iya sih. Aku foto aku kirim ke majikan. Aku ambil satu. Nah iya sudah. Pokoknya lapor. Sebelum apa-apa lapor. Mau diamuk mau diapain lapor aja. Nanti kalau dihukum di Hongkong Mas Andre yang belain ya gara-gara iya. Ayam satu. Kecuali sampe nyolong perhiasan ambek nyolong duit lo ya, aku gak bisa belani. Enggak berani aku itu. Loh, enggak makanya aku ngomong. Kan sampe ngomong dihukum. Lah kalau dihukum anjene sampe nyolong kalung kayak aku ngeluh ngewangine piye. Lah nek sampe sing salah kan ya aku gak iso ngewang ya, cuman kaye. Cuma mangan pindang, adang sayap lagi. Adang sego terus diseneni. Yalah, gak penting sekali tuh untuk diper. Iya, tadi aku mikir banget kan sampai 2 jam enggak dibales. Biasanya cepat dibales kok enggak dibales. Aduh, marah ini aku gitu tadi. Sekarang enggak usah kakean mikir kalau ngomong sama saya. Ya, wis tuwek, ora usah ditambahi pikirani. Dilempeng iya, nonek nyambut gae, kepingin apa-apa ngomong ke majikan, mau boleh mau enggak terserah, penting ngomong, penting cerita. Iya. Sebelum kejadian iya, ngomong dulu. Nanti okay. Kalau pas sudah ngomong dhek ejek nyecret, aku wis WA awakmu kowe gak tak kandhani mble. Yos, sak karepmu terus saiki njalukmu piye gitu. Pokoknya iya. Majikan itu harus disampaikan ya, permintaanmu piye ngene. Oke, hoak, beres tinggal ngale. Wis mari gurung. Iya. Nek wis mari aku tak ngale, penggaweanku jek akeh. Oke. Iki jemput sekolah iki, Mas Andro. Makasih ya. Oke ya, gak perlu sensitif lo ya. Wis tuwek rasa kakean pikiran. Semangat. Oke. Gajian lancar, main ke rumah mangan sego pecel. Yuk, bye. Amin. Assalamualaikum. Oke, bye. Salam. Ya, sekali lagi ya teman-teman. Bojoku itu sampai saya kasih tahu, bojoku itu kalau disambati wong dan digremengi wong, dia males dikasih ke saya. Ya kan? Bojoku wis mules. Mbak orang-orang kenapa mau curhat ke dia? Bojoku kalem. Gak bengek-bengek kalau aku lo. Jangan kau kira. Lihat dulu persoalannya. Kalau kalian dituduh mencuri dan kalian tidak mencuri, nah ini beda perkara. Saya pernah ya, yang anak yang kita proses, ya kan, majikannya nggak suka. Terus majikannya nuduh dia nyuri. Loh, aku ditanya sama bujuku, mau ikut nggak? Mbaknya katanya nyuri. Jadi ejene kan konconan karo bojoku dalam. Terus aku dijak, loh salahnya aku dijak. Intine salahnya aku dijak. Kenapa saya harus diajak? Terus tak tanya, Mbak, sampe nyolong enggak, Mbak? Enggak. Sumpah aku enggak nyolong. Oke. Ya tak belain sama. Ribut kita. Walaupun ejene ku koncone bojoku. Enggak, kalau memang kalau tuduhan nyolong ini kalau dia kita nggak nyolong. Kalau memang nyolong beneran atau nggak nyolong beneran, laporin polisi. Kenapa harus takut sih? Kalau dia nggak berani ngelaporin, berarti kan sing ngarani, sing kau can. Yang ngarani, yang menuduh, yang bikin acara aneh-aneh. Aku begitu, teman-teman. Terus kemarin juga ada yang ngomong dipukul sampai 4 kali, telepon sama saya. Ya telepon polisi, guys. Kalau kalian dipukul, terlepas itu ya. Ya kan, sekali lagi terlepas. Sakit, enggak sakit, itu sudah 4 kali telepon polisi.
ribut-ribut sekalian di situ. Itu untuk apa, teman-teman? Shock terapi buat majikan agar nggak main tangan dan nggak main fisik gitu. Ya kan? Makanya penting bagi kalian itu dihafalkan alamat rumah majikan, diingat-ingat namanya majikan, itu penting, tujuannya untuk kayak gitu. Kalau cuman nggak dikasih makan, ya kan, nggak mungkin dong lapor polisi. Kalau menurut saya, sekali lagi, orang Hong Kong memang style makannya begitu. Aku aja kalau sama bojoku datang ke restoran makanan khasnya orang Hong Kong yang yamja, yang kalau kalian tahu itu yang kursinya bunder, makan itu gak enak buat saya. Walaupun itu harganya mahal loh, bagi aku gak enak. Aku sama kayak kalian. Enak sego sambel karo tempe, wes segone sak ubruk. Nah itu sama, kita sama. Ya kan? Aku, bojoku, western, makanan sehat semuanya. Oke, giliran gaya aku, panganan larang, eman-eman duitnya. Aku goreng tahu, apa nggak indomie, nyeplok, ndok. Nah, itu selera. Makanya kalau orang Hong Kong makannya joisam, makannya yang nggak ada rasanya, kita nggak kena. Makanya kenapa di situ ada namanya food allowance, minta, diminta aja ngomong. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, dan nggak usah wedi. Kalau disuruh nggak bersih, ya udah, mana yang nggak bersih, bersihin lagi. Sampai dia bilang sudah belum, suruh 10 kali, jalanin 10 kali. Kalau dimarahin, nyecret ABC, bla 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 bla, udah selesai belum? Kalau udah selesai, aku mau ngerjain hal yang lain. Nggak apa-apa, ya memang tabiat-tabiat mereka itu hanya dengan mulut. Terus yang sudah-sudah mulai tua, mulai-mulai sensitif, banding-bandingin dengan majikan-majikan yang baik. Wah, jangan. Come on, sudah enggak bisa. Sampean masuk ke tempat baru, ibaratnya sampean dulu pacaran sama pacar sampean dulu yang baik. Terus meninggal dunia. Terus sekarang pacaran lagi orang baru. Tidak sebaik pacar yang lama. Pacarku dulu ya yang lama. Lah terus sampean cerita no. Ya sih itu benger-benger pacare sampean. Mbok banding-banding no karo pacare sampean yang baik, enggak bisa. Ya. Sekali lagi, tutup buku masa lalu. Ya, masa lalu is masa lalu, ini keluarga baru. Cara baru, teknik baru, trik baru, adaptasi yang baru. Udah buang jauh-jauh pikiran yang lama. Sekarang kenyataan kita hari ini dan besok. Gimana caranya? Ya, kalau orang sudah tua 48, 49, 50. Dan kemarin tadi ada yang bilang berat badannya 80, usianya 49. Dokumennya banyak yang hilang, dia cuman paspor tok. Berat. Suruh bikin sendiri enggak ada duit. Nanti diikutkan potongan, potongannya kegedean. Piye? Kalau potongannya kegedean dituntut, kena, serba repot dan serba susah. Ya, teman-teman, mulailah menyadari kepada diri kita sendiri, layak nggak aku, pantas nggak aku, sudah benerkah aku melakukan A, melakukan B, melakukan C. Introspeksi diri, melihat ke dalam, jangan melihat keluar. Saya pun teman-teman. Kalau kalian lihat begitu ngomong aja di konten, saya tiba-tiba kena penyakit jantung. Coba, gak ada yang nyangka. Dan sekali lagi, tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri kita. Udah, kita semua sama aja. Rendah hati, suka menolong, tetap baik, menolong semampu dan sebatas yang kita bisa. Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.